Barusan warga dalam kondisi kecelakaan hampir setiap hari. Tiap hari. Lawan arah ini. Allah, Allah lu lawan arah Allah. Kenapa lu? Lu, yes. Baik, gue beceng, gue mau hajar nih orang. Oke, laiku, kita lagi ada di camp di Cibubur, ada Instagramnya. Jadi ini sebenarnya apa ya, saya sebagai ibaratnya yang dituakan lah gitu. Ini mereka ini saya pantau-pantau kok makin kesini ada perbedaan pendapat yang liar kemana-mana gitu, debatnya udah kemana-mana. Jadi saya bisikin ke teman ini, eh kalau kayak gini caranya gak habis-habis nih, saya bilang gitu. Namanya Richard sama Alfi, itu kebetulan relawan kita. Nah, perbedaan pendapat adalah gitu, masalah prinsip gitu ya. Daripada mulut udah gak cocok lagi, Tuhan ciptain tangan dan kaki untuk baku hantam, udah di situ aja lu bilang lebih sportif. Awalnya teman, kalah menang jadi teman, gimana, sepakat nggak? Saya bilang gitu. Alfi bilang ya udah gas. Richard bilang ya udah gas gitu. Soalnya kita yang mantau-mantau di komentar di grup itu agak jengah gitu, ngapain berantem berdua, saya bilang gitu. Udah bacot-bacotan gitulah ibaratnya. Jadi ini kita arahkan ke ring biar sportif ya kan, baku hantam. Tapi mereka bilangnya rules-nya boxing, jadi baku pukul, pukul-pukulan. Di sini nggak boleh baper-baperan. Nanti kita tanya juga, maunya mereka itu berapa round. Kita panggil ya, Alfi! Tahu kenapa awal mulanya, kenapa sih harus cet-cetan yang nggak jelas, apa masalah prinsip? Ya udahlah, di ring aja. Ya iya, makanya kan daripada beda pendapat doang kan, kayak cet-cet doang, yang mending kita lakuin. Ring aja lah. Ya, kebetulan udah di ring 19 camp nih kita. 19 camp. Oke, ada Richard. Sini Richard. Ini Richard namanya nih, relawan kita. Ah, ini Richard namanya. Ya. Jadi mereka berdua ini sebenarnya teman, cuman biasa ketika ada argumen-argumen yang masalah prinsip mereka nggak cocok gitu. Terus debatnya terlalu panjang. Gimana ya? Gua bilang udah ngopi bersama atau enggak? Ya udahlah, cewek aja. Gue bilang gitu, tawa mereka. Tapi satu bilang udahlah, kering aja bang. Wah cocok, ya udah gue bilang. Nah kita tanya dulu. Ini sepakat di ringi. Sepakat. Udah di tempat nih kita nih. Siap. Di camp 19 camp. Ya. Mana nih ownernya? Kita udah izin sama ownernya. Ya. Ownernya kebetulan atlet One Prime. Gue mau tanya, nggak boleh baper-baperan? Iyalah. Nggak boleh baper-baperan. Ya, mainnya. Iya. Ya. Terus masalah rules boxing nih, boxing. Kemudian round. Tiga round. 3 round 2 menit. Jadi sebenarnya kita ini enggak fighter, enggak. Tapi kita menunjukkan kita ini ada wadahnya lah, wadah sportif lah. Bukan berarti kita mengajarkan kalau lu ribut kering, bukan, tapi mereka sepakat aja, ada kesepakatan gitu aja sih. Oke, jadi mereka kita biarkan dulu pemanasan, warming up, biar lentur-lentur otot sendi dan tulangnya, baru nanti kita kering. Itu aja ya, ikutin terus, saksikan terus, Alfi versus Richard. Tapi berat badan oke ya, soalnya ada perbedaan nih, gue Richard 56. 53 lu? 55, selisih 2 kilo, oke lah, gak apa-apa masuk berarti. Oke, ikutin terus. Shoo! Nah, lu mana glove lu? Glove-nya mana glove? Itu? Oh, kok bisa satu glove sih? Ada time-nya kan? Itu siapa? 2 menit ya. Oh, ini video ya? Tentunya, gak boleh ke belakang. Panji ya.
Alvi. Fight. Boleh main kaki. Seru nih. Cantikin aja, tahan dulu, tahan. Lawan kepitingnya. Fight. Cantik. Kaki, woi. Ya, SpongeBob lawan kepiting. SpongeBob lawan kepiting ini. Ambil napas. Santai aja, gerusuk aja. Oh, ambil minumnya dari mana minumnya? Nah, itulah ya. Kita selesaikan di ring. Minum. Pakai teh ini. Yo. Set timer. 1 2 3 Go. Kena satu. Oh, dua. Tiga. Kita aja. Ngap lah anjir. Ya, satu terus berjalan ya. Yo. Ya, verify. Ready fight.
Oke, karena dari sudut Blue, Alvi, dia ada cedera di bibir. Ini dia. Ya. Stop di ronde 2. Berarti pemenangnya Richard. Ya, sini. Wih, saling respect ya. Ada lagi ya, ada lagi masalah-masalah ya. Nah, itulah. Jadi nilai-nilainya kita mau katakan di sini bahwa kalau ada cekcok yang nggak bisa diselesaikan, ini batu mulut udah nggak masuk lagi nih. Argumen-argumennya, ya udah kita arahin kering. Jadi ada wadahnya, ya. Mereka ini sebenarnya tadinya mau pukul-pukulan di luar. Wah, jangan gue bilang. Kenapa asal ya bang? Iya. Kenapa asal? Ya, jangan. Ada ring. Ya, itu aja. Sukses, sehat selalu buat semuanya. Oke. Support dan dukung terus. Yuk. Relawan gak ada baper-baperan ya. Aman ya. Aman ya tuh pelukannya tuh. Nah, mantap. Habis itu mereka paling nanti udah. Jadi apa berakhir di pelaminan mereka ya kan. Laiku. Saya bersama ownernya 98 Camp. Kota wisata Cibubur ya bro? Alternatif Cibubur Cilengsi. Alternatif Cibubur Cilengsi. Jadi kita dikasih kesempatan di sini untuk bisa sparring memakai ringnya. Jadi di sini juga kita kemarin setelah gua WhatsApp lu, gua mau bawa relawan gua mau sparring bro. Berapa biayanya? Gua bilang. Oh, siap. Bro langsung ketik kan. Ya. Coba di sini teman-teman yang mau sparring siapapun itu, ya ada hal-hal yang ingin kalian tuangkan di ring. Bisa langsung DM Facebook aja. Ya langsung DM aja, ada Instagramnya ya. Jadi itu per jam ya? Ya itu per jam. Itu per jam. Di sini jadi tempat ini tuh memang kita buat anak-anak muda ini biar gak bertarung jalanan. Makanya kita buat ada ring tinju. Nah supaya mereka itu berantem di tempatnya. Karena kan sudah banyak korban, ada yang tawuran gak jelas. Kita arahin ke sini nanti. Nah, di sini juga menyewakan dengan harga murah. Iya, itu. Satu info di sini jujur rekomendasi banget karena tempatnya bersih. Kalau saya pribadi, hal yang paling saya sering kunjungin pertama adalah toilet. Itu paling krusial. Ini toiletnya bersih, cuy. Serius gue. Ternyata dia bilang ada khusus untuk iya. Jadi di sini di camp kami ini pelatih-pelatih untuk yang kebersihan ada kebersihan. Jadi semuanya itu masing-masing ada masing-masing. Dan kita juga ada ruangan full AC untuk misalkan kalian bawa pasangan atau bawa keluarga bisa nunggu sambil nonton TV. Khusus itu ruangannya. Rekomendasi banget loh. Ya. Instagramnya mantap. Di sini ada mau sparring lagi nih, relawan lawan member. Muslim lawan member di sini. Kita saksikan ya. Mantap. Belajar dewasa kita di sini. Nah, segitu aja. Ais, bantu mana? Bantu mana? Bantu mana? Stop lagi, awal. Stop. Jangan tutup. Ayo, 30 detik lagi. Sama, ya, 3, 2, 1, 2. Nambah, nambah, nambah. Lebih tenang lagi, nambah. Tekniknya keluarin, hook, strike, uppercut. Tekniknya. Bro. Kurangin powernya. 3, 2, 1, yuk. Tek-tekan aja, tek-tekan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay, time.